Jemaat Gereja HKI Daerah 10 Kota Batam saling bergandengan tangan untuk pembangunan gereja baru Jemaat HKI Teluk Bakau, Punggur, dengan mengadakan pesta pembangunan dan penggalangan dana yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Jalan Pramuka, Punggur. Kegiatan pesta pembangunan dan penggalangan dana ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dimulai dari hari Sabtu hingga hari Minggu, dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat Nasrani dan gereja yang ada di Kota Batam. Untuk hari ini dikhususkan untuk gereja-gereja, dan untuk kuantitinya untuk gereja yang kita undang untuk saat ini 17 gereja, yang sudah hadir sampai jam hari ini ada 8 gereja. Saat ini gereja telah mendapatkan lahan di Jalan Pramuka Punggur yang telah disahkan oleh Otorita Batam untuk pembangunan gereja HKI Teluk Bakau. Terima kasih. Gereja HKI sejak 4 tahun terakhir sudah menjadi satu distrik yang sebelumnya hanya 3 gereja. Di 2017 sampai 2018 sudah ada 10 orang pendeta dan 1 orang presiden di Kristus Indonesia. Itulah pusatnya perkembangan gereja HKI di Batam khususnya dan di Kepulauan Riau umumnya. Pendeta Nurdia Hutasoit STH juga menjelaskan bahwa saat ini gereja HKI sudah semakin berkembang, dan dalam 4 tahun terakhir gereja HKI sudah bisa menjadi distrik yang sebelumnya hanya sebagai gereja. Di tahun 2017 hingga 2018, gereja HKI sudah memiliki 10 pendeta di Kota Batam, khususnya di Kepulauan Riau. Pembangunan gereja HKI Jemaat Teluk Bakau diperkirakan akan selesai pada tahun 2020. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.